Walaupun hujan deras mengguyur kota Medan, unit lantas Polsek Medan Baru dipimpin Ibda R. Situmorang bersama Ibda Saud Sihombing dan Aibtu Nelson Sitohang melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Iskandar Muda Simpang Jamin Ginting. Melihat warga yang sedang menguras air yang masuk ke dalam rumahnya, dengan spontan unit lalu lintas Polsek Medan Baru membantu warga tersebut. Warga tersebut sangat senang dibantu oleh personil lantas Polsek Medan Baru, sehingga air tersebut tidak jadi menggenangi rumahnya dan alat-alat rumah tangganya tidak ada yang rusak. Warga mengucapkan terima kasih dengan kehadiran personil lalu lintas Polsek Medan Baru tersebut. Kapolsek Medan Baru, Kompol Victor Ziliwu, mengatakan sangat senang melihat anggotanya yang sangat respon cepat membantu menguras air yang menggenangi rumah warga tersebut. Bukan hanya pengaturan arus lalu lintas saja tugas kepolisian, namun masalah-masalah sosial pun wajib dilakukan setiap anggota Polri. Hal itu sesuai dengan arahan Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang Hartanto. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Tribrata TV. Salam Tribrata.